Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memaksimalkan pengawasan terhadap wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Malang. Satpol PP Kota Malang menggelar koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Tenaga Kerja PMPTSP. Rakor ini untuk menyamakan persepsi dan data terkait pengawasan dan penertiban terhadap wajib pajak di lapangan sesuai kewenangan Satpol PP. Rapat koordinasi antara Satpol PP, Bapenda, dan Disnaker PMPTSP berlangsung di lantai 4 gedung mini blok office Kota Malang. Rakor bersama ini terdapat 4 pembicara yakni dari Bapenda Kota Malang, Disnaker PMPTSP, dan Satpol PP Kota Malang. Dalam rakor tersebut membahas aturan-aturan yang berlaku baik itu terkait penerimaan pajak, perizinan, dan penindakan sesuai Perda Kota Malang yang berlaku. Rahmat Hidayat, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Malang mengatakan bahwa rakor bersama ini untuk menyamakan persepsi dan data terkait penertiban dan penegakan di lapangan sesuai kewenangan Satpol dan Perda yang berlaku. Dalam rakor ini nanti data-data perizinan Satpol PP bisa melakukan penertiban terhadap 9 objek wajib pajak yang tidak punya izin. Ditambahkan bahwa sejauh ini banyak pelanggaran yang ditangani oleh Satpol PP. Banyak wajib pajak yang sudah mau melunasi kewajibannya. Diharapkan dengan adanya persamaan persepsi dan data, nantinya penerimaan pajak daerah tercapai dan PAD di Kota Malang terus meningkat guna melancarkan pembangunan di Kota Malang. Jadi rakor ini pertama terkait dengan untuk penyamaan persepsi dan data terkait dengan nanti penertiban di lapangan sesuai dengan kewenangan Satpol sebagai penegak perda. Sekaligus terkait dengan penindakan juga di lapangan. Nah, nanti dari data-data perizinan maupun yang dari bayar pajak sesuai kewenangan Satpol, bahwa nanti Satpol bisa masuk untuk penertiban baik yang tidak punya izin maupun yang tidak bayar pajak. Karena di aturan perdanya sudah jelas, Satpol bisa melakukan baik itu tindak pidana ringan maupun terkait dengan berita acara pemeriksaan singkat atau biasa yang koordinasi dengan polisi terkait dengan pajak-pajak yang selama ini mereka enggan atau tidak mau bayar sehingga kita akan ada penindakan hukum. Nah, dari rakor ini untuk menyamakan persepsi terkait dengan data maupun tindak lanjut dari penindakan kedepankan secara hukum yang dengan melibatkan penyidik pegawai negeri sipil yang ada di Satpol maupun ada di Suspenda. Sekaligus nantinya kalau memang ini nanti ada terkait dengan penindakan terkait dengan KUHP, nanti kita koordinasi dengan penyidik dari Polri. Yang pertama penindakan kita itu sesuai dengan KUHP, dalam arti penyidiknya atau SOP yang sudah ada. Yang kedua, dengan secara gencar kita kolaborasi antara OPD terkait, nanti PAD akan meningkat. Sehingga memang harus saling bahu-membahu, saling membantu, dan saling menyempurnakan terkait dengan data maupun penindakan itu. Simon Alfredo melaporkan.